Yo, what's up guys? Ini adalah produk yang telah kita unboxing kemarin dan kita lanjut di 4-3 guys ya. Oke, kita akan memastikan kondisi dari HP ini di dalamnya apakah benar-benar memiliki, karena RAM HP ini adalah 2GB dan 16GB guys. Oke. Coba kita lihat di detail tentang telepon. Di sini nomor modelnya ada Redmi 3S, dia berada di Android 6 dan benar sekali RAM-nya adalah 2GB dengan internal 16GB dan free adalah 8,6GB guys. Oke, kita coba tes charging juga apakah dia mau charging. Dia juga tes dulu pertama adalah kamera guys. Oke, inilah kameranya. Oh, kita balik dulu. Inilah kameranya, dia mau berfungsi guys ya. Fungsi namun jelek kameranya karena kalian tahu lah HP yang sudah rilis 5-6 tahun yang lalu gimana. Tapi bagus pada masanya. Oke, untuk koneksi vitas WiFi dia mau, karena saya belum memasukkan SIM card guys. WiFi mau, coba kita tes gininya mau, dia nyalanya putih. Oke, mungkin di sana dia warna putih. Di sini dia untuk kecerahannya mau. Oke. Untuk koneksi internet karena ini masih melakukan update-update banyak, dia mau kita tes suara dulu. Semoga aja ini enggak copyright musiknya ya. Oke, ternyata ini musiknya copyright guys. Oke, sampai segitunya dulu. Intinya produk ini masih berjalan, nanti kita review di 2 minggu pemakaian apakah bagus. Tapi di sini dia masih memiliki suhu yang normal. Oke, bodinya dia menggunakan aluminium. Kita coba tes karena di sini ada fingerprint sensor. Kita tes fingerprint sensornya apakah mau. Oke, kita tambahkan jejak jari. Kita tambahkan pola dulu. Oke, pola yang gampang-gampang aja, cuma tes jejak jari. Oke, jejak jarinya mau guys ya. Oke, dia mau menambahkan jejak jari, kita tes. Selesai. Oke, coba kita matikan. Oke, dia mau nyala guys, pakai ini guys. Oke. Oke, coba kita pakai tangan tengah guys. Gak mau nyala dia guys. Oke, sampai keluar pola guys. Oke, jadi untuk HP yang kita beli saat ini masih dalam keadaan normal. Dan nanti kita akan cek selama 2 minggu pemakaian apakah ada kendala. Jika memang tidak ada kendala dari HP ini, mungkin saya akan cantumkan link pembelian dari HP ini guys. Karena HP ini saya beli seharga 750.000 kayak ya guys. Oke, dengan ongkos kirim gratis karena kalian tahu di Shopee banyak gratis ongkir. Saya bukan promo tapi memang itu kenyataannya. Oke. Jika ada salah kata dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf and see you the next video. And see you the pack selanjutnya untuk membahas review dari HP ini. Dan sampai jumpa di 2 minggu ke depan untuk pembahasan HP Redmi Note 3S guys. See you the next video. Tambahan video yang saya lupa tadi yaitu proses chargingnya. Oke, kita tes charging. Oke, di sini ada indikator guys, tapi kecil sekali indikatornya, nggak kelihatan. Mungkin itu adalah di China-nya, mungkin ini karena ini versi China. Ya, mau charging guys ya. Oke. Ini baterainya masih ada di 94%, nanti kita tes lagi untuk part selanjutnya. Oke. Itu saja. See you.